penting buat anak muda yang demen fashion. Kalau menurut aku, jahit itu nggak relate sama orang tua sih. Karena menurut aku jahit itu skill. Jadi kayak emang banyak kayak orang tua kayak yang lebih berumur itu, mereka karena lebih banyak pengalaman dan kayak bertahun-tahun, emang mereka lebih jago udah pasti. Zaman sekarang ini dan di situasi pandemi seperti ini, masih banyak juga orang yang menggunakan skillnya untuk membuat seperti masker, baju APD, lalu memunculkan trend center baru, yaitu membuat collection homeware. Tapi sekarang malah jauh lebih maju anak-anak sekarang, karena dia bisa baca dari internet, diambil ukurannya, pengambilannya, bisa mbak. Makanya anak-anak yang muda-muda sekarang itu banyak yang sukses. Rata-rata bisa 80 satu bulan. Itu bersih mbak. Kalau sekarang nyari 20 susah. Iya. Baju sama warna. Temanya mungkin lebih ke evening gown gitu. Jadi buatnya ready to wear. Kali ini kita mau buatnya yang lebih buat evening gown. Aku belajar jahitnya itu mulai dari SMP 3. Jadi pas lagi masih sekolah juga. Tapi kalau aku suka fashion design-nya itu dari kelas 4. 4 SD. Kalau menurut aku bisa jahit itu cuman selesain baju dari awal sampai udah. Tapi kalau desain itu diolah dari nol. Jadi kayak ibaratnya ngurus anak gitu. Jadi kayak benar-benar dari nol banget. Kayak kita harus pilih ceritanya, pilih mood board, bikin mind map. Terus nanti nentuin siluetnya tuh mau oversize apa fitted ya. Mau yang kayak gembung ada bola-bola di sini atau ada motif apa polos sih. Jadi kayak benar-benar kita yang decide gitu, kayak kita yang nentuin jalan ceritanya sih baju ini. Itu bedanya fashion design sama jahit. Jadi kamu tuh tahu ada gambaran kayak pola tuh ngapain, bikinnya kayak gimana, nyambungin ini ke ini, disambung gimana, bikin slatting gimana. Jadi kayak tahu gitu paling enggak. Terus kira-kira dari empat ini yang lebih oke. Aku sih suka konsep ini ya. Ini udah pasti ini. Warnanya juga cakep. Maksudnya kayak jarang gitu pilihan warnanya, oke. Sama ini bahannya tile ya? Iya. Tile. Terus ini apanya? Jadi kayak ada gathers di antara pokoknya. Terus ini begini aja atau emang ada sambungannya? Gak ada sambungan, cuman kerah, kayak kerasut gitu, tapi gini juga. Tujuan awalnya itu supaya aku bisa ekspresin diri aku ke satu karya. Karena kayak aku ekspresin diri aku bukan kayak ngomong doang atau misalnya do some art move gitu. Tapi kayak aku ngerasa aku pengen nuangin soul aku tuh ke dalam satu karya gitu. Jadi pas orang lihat, oh ini Esther gitu. Kayak mau ngerasa gitu ada jiwa aku di karya yang aku bikin. Jadi gitu sih. Tapi sejauh ini aku masih progres supaya bisa lebih kebaca kayak oh ini Esther punya gitu. Cuman sejauh ini sih udah sampai kalau menurut aku. Tapi masih belajar. Fashion designer tuh wajib harus bisa menjahit juga enggak sih? Wajib banget. Kayak karena kalau takutnya sih kayak kalau misalkan nggak bisa jahit ditipu gitu loh, kayak sama tukang jahitnya kayak nanti kamu diketok kalau nggak gimana. Terus misalkan ada teknik yang lebih susah, paling nggak kita bisa bikinnya gitu. Yang misalkan ternyata belum ada terus tiba-tiba kepikiran pengen bikin kayak gitu. Pokoknya dia dua step aja. Nah, ini kepanjangan nih. Stop sampai sini. Dari sini tarik garis 2, jadi tek-tek gitu. Setelah itu tarik garis ke atas. Setelah itu kamu tarik garis huruf A ke samping.
tarik garis lurus ke bawah, nanti tarik garis ke dalam agak panjang sedikit. Saya setuju sih, memang harus bisa di bidang jahit, karena apalagi kita sendiri pun fashion school di mana belajar jahit, belajar desain, lalu kita juga belajar teori-teori lainnya yang ada. Apalagi dilihat dari sekarang kan dunia fashion itu sangat berkompetitif sekali ya. Jadi kita memang harus menguasai skill yang kita kuasai gitu. Kalau memang bidang fashion yang kita kuasai, kenapa enggak belajar semuanya yang bisa gitu loh. Tapi bukan berarti faktor menjahit itu merupakan faktor paling utama. Soalnya masih banyak faktor lain juga sih untuk membentuk suatu karya yang lebih sempurna. Contohnya seperti pemahaman skill konsep, desain, lalu ada mengikuti tren dan lain-lain juga. Terus kamu caranya itu dihapus pelan-pelan aja. Yang gak penting baru dihapus benar-benar. Dihapus kan masih kelihatan, yang tengah sini harus dihapus banget. Untuk stigma ya, menurut saya sih tidak ada ya, karena untuk pencinta fashion dari dulu itu memang memiliki passionnya di fashion. Jadi mereka itu akan terus tetap mencari cara atau mencari wadah untuk menembangkan lagi skill dan hobi mereka yang mereka suka di bidang fashion. Contohnya di JF Art School sendiri itu mulai dari beragam usia. Ada yang dari anak sekolahan, anak kuliah, kerja, bahkan ibu rumah tangga pun masih ada yang mau belajar di sini karena mereka tetap ingin mengembangkan skill dan hobinya. Upaya melestarikannya yang bisa kita kasih dari pihak sekolah ya tentunya membuat konsep, membuat program yang menarik sedemikian rupa untuk anak-anak muda zaman sekarang. Dengan itu kita tidak lebih menonton dan supaya mereka lebih tertarik untuk belajar dan berkreasi lebih lagi di bidang fashion. Dengan contohnya yang seperti saya sebut tadi, ada fashion show, belajar jahit, belajar desain, belajar menggambar, belajar tentang warna, lalu bisa event collaboration dengan pihak-pihak univ, lalu mendapatkan sertifikat achievement seperti itu. Kalau belajarnya sih dari tahun 71 dengan Bapak Zainal itu kan. Ya kalau saya lihat itu potensinya bagus, Mbak. Teman saya kerja, ya kan. Gajinya satu bulan itu bisa kalau kita menjahit bisa hanya 4 hari kalau kita menjahit. Atau seminggu lah. Dia gaji sebulan, saya hanya seminggu. Makanya saya tertarik itu. Apa? Oh cewek di belakang dah. Bisa. Apa iya? Modelnya apa? Ini. Aku telepon tadi. Iya. Nah iya bisa bisa. Ini 2 piece. Iya bisa. Berapa? Ini murah. Tahun 71 itu. Lama. Saya juga ikut orang ya kan. Cuman waktu saya kerja itu. Orang udah banyak percaya sama saya. Ada yang ngasih potongan, ada yang minta dipotongin, ya kan? Jadi skill saya itu udah di atas rata-rata. Nah itu. Ikut Pak Zainal karena saya lihat potensinya bagus. Nah itu, kalau dikembangin, wah ini jadi bagus. Itu pemikiran saya kan untuk kedepannya. Bisa bagus ini, saya bilang kan. Betul. Tidak beberapa lama saya mencoba juga buka kan. Tahun 83 itu. Oh iya. Ini nak. Blus. Sama rok. Nih. Ya kan. 2 biji. Itu modelnya kasih Mbak. Pertama saya buka aja. Satu hari itu udah masuk 8 biji. Nah itu. Besok malah meningkat lagi, jadi 10. Besok meningkat lagi. Jadi dari pertama saya buka itu, begini terus, nggak ada turun-turunnya dia. Sampai tahun 95 itu.
saya umur 27. Pas buka toko? Iya, atau? 27. Jadi setelah 28 sampai 30, saya udah bisa beli toko, Mbak. Udah bisa beli rumah. Ya kan? Jadi dari 30 sampai 38 itu rasanya yang paling berhasil dalam hidup saya. Jadi, kan? Kan tambah sih, ya kan? Ya, kok le sama kira tadi kan? Sama ya, ya sama nih punya, ya kan? Ini lagi kurang itu. Janganlah sudah nanti. Alah, pakai apa kan? Pakai polet. Karena saya udah punya rumah, punya toko dan punya mobil ya. Kadang-kadang saya tidak percaya itu. Karena saya lihat kan setelah rumah saya jadi, aduh, bukan rumah saya ini, saya bilang. Nah gitu, saya linking tidak percayanya. Tapi kalau sekarang mungkin nggak ada lagi yang seperti itu, Mbak. Kecuali mungkin usaha-usaha lain. Iya. Kalau dalam sukses itu, saya minimalnya 80 sampai 200 satu hari. Iya, malah itu kalau seminggu itu saya hanya terima cuma 4 hari karena kebanyakan order waktu itu sebelum tahun 95 itu. Jadi rebutan, malah banyak yang saya tolak waktu itu. Saya harus on time, tepat waktu kalau saya orangnya begitu. Malah saya berani kerja sampai 16-17 jam satu hari. Kalau saya sih kerja keras saja, Mbak. Di samping kita punya skill, kita mau kerja keras. Saya udah bilang tadi, 16-17 jam. Udah tua begini masih mau saya kerja keras. Saya tiap hari itu berangkat jam 8, pulangnya kalau sekarang kan jam 5. Kalau dulu jam 9, Mbak. Jam 10 baru pulang. Nah, itu enggak ada istirahatnya itu, Mbak. Makan paling sholat istirahatnya sama makan. Itu aja. Untuk tantangannya itu sendiri pun seperti yang kita ketahui ya. Kalau zaman dahulu itu lebih banyak teori yang menopang, sehingga sekarang itu kita lebih banyak memberikan tantangan yang lebih kreatif tentunya, supaya anak-anak zaman sekarang ini lebih tertarik untuk belajar di bidang fashion, seperti yang kita memberikan tantangan fashion show, achievement, certificate, event collaboration, dan lain-lain. Bisa dong, tentu saya bisa menghasilkan keuntungan. Kan kita sendiri kemarin di saat pandemi ini bisa melihat beberapa orang menggunakan skillnya dengan baik, justru bisa membantu juga pada saat pandemi seperti ini. Seperti mereka membuat masker, baju APD, lalu untuk fashion industrinya mereka pun mengeluarkan trend center baru, yaitu homeware. Menurut aku gimana cara aku tuh nggak putus asa gitu ya dalam menghadapin kayak yang lain kan banyak yang hebat-hebat gitu. Jadi jati diri kita sendiri aja sih, itu kuncinya. Jadi kayak aku sukanya apa gitu, kayak figure out jati diri kita. Kayak kan ada orang yang suka warna-warni pop chunky gitu, ada yang demennya polos banget yang hitam putih natural gitu. Jadi kayak nggak apa-apa sih, tapi emang mesti baca-baca market juga. Walaupun orang kayak, lockdown gitu, emang bisa bikin apa sih? Gak usah jauh-jauh, kita pakai masker kain kan. Itu kayak hal simple aja kita pakai gitu. Di rumah aja kita juga pakai baju kayak butuh fashion gitu, yang kayak baju tidur. Kalau menurut aku tetap bakal jalan banget selama kita tuh baca situasinya gitu. Kayak, lah apa sih mau jadi perluin gitu. Kayak cari opportunity-nya yang pas. Kalau menurut aku, iya, tapi aku
gak bilang kayak janjiin skill ini tuh menjanjikan di masa depan. Kenapa? Karena itu pilihan kita sendiri gitu. Untuk ngejalanin hidupnya mau next-nya seperti apa gitu. Banyak orang yang ekspektasinya kayak gede gitu ya. Maksudnya lulus dari sini gue pasti sukses dengan penghasilan segini gitu. Tapi kayak kita, sedangkan kita tuh sebenarnya harus mulai dari step kecil. Tapi banyak orang tuh yang miss point ini gitu loh. Jadi kayak menurut aku, ya, walaupun aku belum sesukses desainer-desainer di luar sih, tapi kayak menurut aku tipsnya itu konsisten, terus berkarya, dan juga jangan ekspektasi gede ketika lu gak ngelakuin apa-apa. Setiap orang punya caranya sendiri ya, tapi kalau aku kebetulan bikin TikTok. Jadi mulai personal branding di TikTok. Jadi supaya orang tuh aware, oh ada dia gitu. Oh ada. Kalau mau bikin baju langsung ingat aku gitu. Naiknya pelan, tapi so far so good sih, mulai dapat orang mulai aware gitu ada keberadaan aku di sini. Sama bidang ini tuh aku secinta, padahal aku udah capek kerja jam 9 sampai jam 5, tapi pulang kerja jam 6 nyampe rumah lah ya. Jam 6 langsung lanjut lagi kerjain fashion untuk aku sendiri ya. Jadi kayak jam 6 lanjut lagi sampai malam, dan begitu setiap hari. Jadi kayak bahkan weekend kalau nggak pergi ya udah aku kerjain fashion kayak khusus desain aku gitu. Kayak aku tuh benar-benar rela berkorban waktu, terus kayak tenaga, uang juga termasuk sih. Jadi kayak serela itu gitu sama fashion. Kelanjutan usaha kita kan papa udah tua ini, ya kan? Kamu udah kebayang nggak untuk mengembangkannya? Kebayang. Kalau Rizy mungkin masukin ke online dulu ya. Wah. Kemarin kan udah bikin Instagram segala macam gitu. Kalau ada yang shooting dulu itu mainnya di foto dulu masukin ke Instagram. Kalau enggak mereka jadikan nge-tag di fotonya di Instagram bisa masukin. Gitu. Bahkan kemarin kan dari masukin sebagian ke website, ke Google, ke internet yang lain, jadi kan tahu. Nah, itu kan kelebihannya kalau orang-orang berpendidikan, ya kan. Kalau papa kan nggak pakai Google, ya kan. Nah, yang penting dia lihat papa, udah. Kalau papa nggak hadir, malah ada yang nggak jahit. Iya. Kalau orang-orang kan berpikirannya kan, oh, adanya bapak, kalau iya. Nyarinya bapak. Makanya kadang-kadang kalau Riri kasih nomor telepon Riri, dimasukin, itu pasti kan dia bilang, oh nanti hubunginnya ke bapak nomor telepon yang ini. Jadi dikirim lagi. Iya, mudah-mudahan ke depan kita bisa ya membaca situasi untuk ke depan, ya kan. Udah mulai ini, enggak terlalu berambisi. Makanya saya berikan ke anak saya, ya kan, bagaimana dia melihatnya. Kan dia udah banyak belajar dari saya, kan. Mudah-mudahan dia bisa mengembangkan ke depan. Itu aja. Bapak punya langganan ya kalau emang mau dimasukin ke Instagram aja gitu loh. Instagram kan sekarang lagi booming soalnya. Jadi kan orang taunya, oh Instagram sama yang lain gitu loh. Iya. Gitu. Kalau kedepannya sih siapa sih namanya jahit kan ada apa enggak kan tergantung kitanya nanti. Iya. Gitu. Ya. Ini makanya skill aja ya kan. Lihat perkembangan kita harus ikutin ya kan. Orang maklumlah orang Bintaro, Pondok Indah, dia itu bikin celana sampai 5, 6, oh, sekarang cuma 1. Tapi cukup lah,
kita kan udah tua, ya kan. Saya juga udah sesuai untuk kerja 10 jam aja saya udah ngos-ngosan. Saya udah 67 loh, Mbak. Jadi walaupun 67, kalau kita punya aset 50 sampai 60 miliar, ya cocok lah kan, umur udah tua. Iya, tapi kalau waktu itu, waktu umur saya 30 sampai 38 itu, saya nggak percaya, Mbak, perputaran itu. Saya bisa ngantongin 5 juta sampai 6 juta satu hari. Itu tahun berapa, Pak? Itu sekitar tahun, kalau itu udah 2000-an tuh, Mbak. Udah 2000-an sampai 2008 itu udah seperti itu. Cuman kalau dulu itu seragam itu yang menolong. Kalau sekarang kan orang-orang pesta perkawinan itu, ya kan. Kalau pestanya belum, masih seperti ini saya rasa. Ini dibuat satu warna aja, nanti ininya benar warnanya oranye-oranye gitu. Gitu. Jadi intinya ini dijadiin panjang, lalu benar ininya sama. Cuma dipanjangin aja, terus itu. Maksudnya kalau aku perhatiin, banyak sih yang berhasil sukses kayak Ana Avanti, satu baju ini 100 juta. Jadi kayak, tapi tergantung kayak, bisa aja aku ternyata jadi content creator bukan designer, tapi kayak content creator yang bahas fashion gitu. Jadi aku nggak masalah sih kayak apapun jalannya, yang penting kayak aku tetap ngerjain di bidang fashion design. Semoga fashion designer di Indonesia itu lebih dihargain dan dihormatin. Jadi jangan dipandang sebelah mata sih.